Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar setia sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Dewi Rindu Official ya guys. Setiap harinya kami akan memberikan bocoran-bocoran sinetron Dewi Rindu kepada kalian setiap harinya. Dan berikut ini bocoran sinetron Dewi Rindu untuk episode malam nanti, Sabtu 5 Maret 2022. Kali ini kami membawa kabar bahagia untuk para penggemar setia sinetron Dewi Rindu dimanapun kalian berada. Setelah masalah yang dihadapi oleh Dewi, akhirnya Rangga dan Dewi mendapatkan kebahagiaannya. Kabarnya Rangga dan Dewi akan segera merencanakan untuk segera memiliki momongan yang tentunya mereka pun berencana untuk memiliki dan memberikan adik kepada Rindu. Seperti apakah momen unboxing Rangga dan Dewi yang tentunya akan membuat para penggemar sinetron ini baper melihat pasangan Boba dan Ceger ini ya guys, yang sebentar lagi berencana akan memiliki momongan dan memberikan adik kepada Rindu. Terlihat kebahagiaan Dewi yang sebelumnya sempat terlihat tersakiti lantaran banyak sekali masalah yang tengah dihadapi oleh Dewi maupun Rangga. Namun kini kebahagiaan mereka sudah kembali lagi. Masalah demi masalah terselesaikan dengan baik, karena Dewi dan Rangga memang adalah orang yang sangat baik. Tentunya membuat semua orang pun akhirnya sangat menyayangi mereka. Sehingga masalah pun sirna, kini datanglah sebuah kebahagiaan. Rindu sudah kembali dan mereka pun merencanakan untuk segera memiliki momongan dan memberikan adik kepada Rindu. Seperti apakah momen kemesraan Rangga dan Dewi tentunya membuat kita semakin penasaran. Untuk itu simak terus video kami, jangan sampai terlewatkan ya guys. Karena setiap harinya kami akan mengupdate video-video terbaru seputar sinetron Dewi Rindu setiap harinya untuk kalian semua. Terlihat sebelumnya Dewi sangat frustasi dengan masalah yang dihadapinya karena kehilangan Rindu, putri semata wayangnya. Namun Dewi sangat beruntung memiliki suami yang selalu siaga di sampingnya seperti Rangga. Bahkan Rangga sendiri rela menunda malam pengantin mereka demi membuat Dewi yakin jika dirinya sudah menjadi istri dari Rangga. Ketika semuanya sudah membaik, tentunya Dewi pun tidak melupakan kewajibannya sebagai istri dari Rangga, yang tentunya merasa sangat kasihan karena Dewi selalu menunda-nunda malam pernikahan mereka. Setelah masalah semuanya berlalu, kini kebahagiaan Rangga dan Dewi akhirnya menghampiri mereka. Mereka pun tak mau menunda-nunda lagi untuk segera memiliki momongan. Dewi terlihat sangat bahagia karena memiliki suami seperti Rangga yang penuh dengan kasih sayang. Setelah masalah yang dihadapi oleh mereka akhir-akhir ini, terlihat wajah Dewi yang sangat bahagia bersama Rangga. Rangga sendiri sudah menyelesaikan beberapa masalah yang selama ini dihadapi oleh mereka. Tentunya Dewi sangat beruntung memiliki suami seperti Rangga. Kini tiba saatnya mereka untuk merasakan kebahagiaan, karena mereka akan menuai apa yang mereka tebar. Momen inilah yang tentunya menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta sinetron Dewi Rindu, di mana Dewi dan Rindu akan kembali berkumpul bersama Rangga, dan Dewi serta Rangga akan bahagia dengan rumah tangga mereka. Dengan kembalinya Rindu, Dewi pun menjadi sehat seperti sedia kala, di mana sebelumnya Dewi terlihat depresi karena kehilangan Rindu. Namun kali ini terlihat Dewi yang sangat bahagia. Dewi pun akan menjalani kewajibannya sebagai istri dari Rangga Akandra, pemilik perusahaan beritaaktual.com. Meskipun banyak sekali masalah yang menghampiri rumah tangga mereka, namun terlihat mereka pun dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Semoga saja kebahagiaan selalu menyelimuti mereka, dan semoga saja Rangga dan Dewi segera memberikan adik untuk Rindu. Nah guys, jangan lupa saksikan sinetron Dewi Rindu yang tayang setiap harinya di saluran SCTV televisi Anda. Jangan lupa juga update terus video terbaru dari channel kami ya, seputar sinetron Dewi Rindu setiap harinya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan selalu menonton video kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.